Hai guys, dan selamat datang. Di era di mana orang sentiasa membuat Facebook Live, Twitter Live dan juga Instagram Live, Samsung nampaknya telah membuat satu peranti khas untuk generasi muda zaman ini dan dipanggil ataupun membuat satu motto, iaitu Built for the Era of Live. Jadi ini adalah Samsung Galaxy A70 yang khas dibuat untuk golongan muda seperti sekarang ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat apa penawaran pada Samsung Galaxy A70. Okey, pertama sekali kita akan lihat di bahagian atas ini terdapatnya peranti ini sendiri, iaitu Samsung Galaxy A70. Kemudian di bahagian sisi terdapatnya Samsung Galaxy, penyenamaan Samsung Galaxy A70. Kemudian di bahagian belakang anda boleh lihat sendiri, ianya menawarkan Infinity U Display ataupun lebih dikenali dengan nama Takuk, mempunyai fingerprint di bawah skrin, kemudian mempunyai supercharger yang baru yang dipanggil Super Fast Charging menggunakan 25 watt power brick. Kemudian kita lihat apa penawaran di dalam kotaknya. Kita akan buka dahulu kotak ini dan terdapat sendiri peranti daripada Samsung Galaxy, iaitu A70, dan ini adalah packaging Samsung yang terbaru jika anda masih tidak kenali kotak terbaru mereka, yang mana mula digunakan pada Samsung Galaxy S10. Anda perlu angkatnya seperti ini. Dan di dalamnya kita akan lihat mempunyai satu pelindung case dengan beberapa manual guide ataupun dipanggil manual pengguna. Ini adalah soft silicon case dan anda boleh gunakan. Kita letak benda dekat tepi dulu dan tidak ada apa-apa lagi di bahagian bawah. Dan kita akan lihat peranti Samsung Galaxy A70 ini sendiri. Okey, pertama sekali apa yang kita dapat adalah Samsung Galaxy A70 yang berwarna biru ataupun lebih nampak seakan biru langit, ataupun biru laut pun boleh dikatakan juga. Kita akan buka dahulu. Ya, yeah, nampaknya ianya sudah pun di-on kan. Okey, kita lihat dahulu penawaran di dalam kotaknya. Saya sebenarnya terpegun sekejap dengan skrin Samsung Galaxy A70 ini. Okey, di dalamnya anda akan dapat lihat ini adalah charger baru untuk peranti daripada Samsung. Ini adalah fast, super fast wireless charging menggunakan USB-C, tidak seperti flagship mereka yang mana menawarkan USB-A, tetapi ini adalah mungkin akan disertakan pada peranti-peranti Samsung akan datang. Ada sebabnya yang mana kami akan ceritakan sebentar nanti. Anda akan dapat 27W seperti yang saya kata tadi. Kemudian ini juga adalah wire untuk mengecas peranti ini menggunakan USB-C kepada USB-C untuk membolehkan fast charging, super fast charging yang saya cakap tadi. Kemudian anda akan dapat phone telinga sedikit berbeza, tidak seperti Galaxy S10 ataupun peranti mencu mereka. Ini tidak ada penyenamaan AKG. Jadi itu adalah apa yang ada di dalam kotak peranti Samsung Galaxy A70. Jadi kita akan lihat peranti ini sendiri. Baiklah, melihat pada hadapan skrin peranti ini, ia menawarkan skrin sebesar 6.7 inci. Ianya sangat besar, lebih besar daripada peranti mercu mereka. Kemudian anda akan dapat lihat di bahagian hadapan ini terdapatnya takuk yang dipanggil Infinity U. Dan di bahagian bawah terdapat sedikit dagu, tetapi saya yakin anda tidak akan perasan dengan fizikal seperti ini. Kemudian bergerak ke bahagian belakang, terdapat satu material yang dipanggil glass stick oleh Samsung dan terdapat jenama Samsung. Kemudian tiga kamera belakang, iaitu 32MP, 8MP dan 5MP untuk kedalaman sesebuah gambar. Bergerak ke bahagian atas, tidak ada apa-apa kecuali mikrofon untuk noise cancelling. Kemudian di bahagian kanan sisi kanan peranti terdapat butang arah suara, kemudian butang kuasa untuk sleep dan wake. Kemudian bergerak ke bahagian kiri, terdapatnya talam SIM untuk memasukkan SIM. Di bahagian bawah meletakkan port sambungan USB-C menyokong 27W super fast wireless super fast charging. Masih lagi terdapat 3.5mm bicu audio dan juga pembesar suara. Sistem operasi yang dibina pada Galaxy A70 ini adalah One UI yang berasaskan Android 9 Pie. Melihat kepada spesifikasi, ianya menawarkan chip daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 675 dengan RAM sebesar 8GB. Ini adalah RAM yang terbesar Samsung pernah letak pada peranti kelas pertengahan mereka. Kemudian memori dalaman pula 128GB, tetapi anda boleh kembangkan melalui slot microSD yang disertakan. Melihat di bahagian dalam peranti pula, seperti yang saya cakap tadi, ianya menawarkan sistem operasi daripada One UI berasaskan Android 9 Pie dan ianya juga turut mempunyai gesture seperti yang ada pada peranti mercu mereka, dan terdapat AR emoji yang telah pun ditambah baik yang mana terdapat pada aplikasi kamera. Dan anda boleh lihat terdapat AR emoji yang telah pun dipilih dan anda boleh memilih mengikut citarasa anda untuk bermain mengikut fungsi yang disertakan di sini. Bergerak ke bahagian kiri pula akan terdapat satu muka surat di mana
ia menawarkan melihatkan segala aktiviti yang anda lakukan dan melihat segala aktiviti yang anda telah pun setkan seperti apa yang berada di dalam kalender, message dan sebagainya yang akan diletakkan pada Bixby Home ini. Tetapi pada peranti ini, Samsung tidak meletakkan fungsi Bixby Voice yang mana ianya hanya terdapat pada peranti mercu sahaja setakat ini. Tapi di masa akan datang, mungkin akan disertakan. Peranti ini mempunyai anda di display fingerprint untuk menyakuci peranti ataupun sebagai security untuk anda membeli dan sebagainya. Jadi apabila anda ingin menyakuci peranti, hanya letakkan pada bahagian bawah dan ianya akan terus menyakuci peranti anda. Ini agak menyenangkan tetapi akan sedikit masalah jika tangan anda sedikit kotor ataupun terkena air dan sebagainya. Untuk penggunaan harian, ini sangat pantas apabila ini digunakan. Antara kelemahan Samsung Galaxy S70 adalah ia tidak mempunyai sensor NFC untuk membuat pembayaran Samsung Pay secara non tunai. Tetapi ianya mempunyai kamera 32MP dan juga bateri yang sangat besar. Kemudian ada sedikit drawback dia, iaitu ianya agak berat untuk dipegang. Tetapi melihat pada skrinnya, agak besar 6.7 inci S-AMOLED, jadi anda boleh melihat segala media, contohnya macam Netflix ataupun Instagram maupun YouTube. Jadi itu adalah nyakotak peranti Samsung Galaxy A70 ini. Ia ditawarkan pada harga RM1,999 dengan pilihan warna biru, putih dan juga hitam. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.